Kalau ini kayaknya bukan cacat, guys ya. Kayak apa ya? Jadi susah banget dihilanginnya, guys. Jadi kayak apa sih namanya, lupa. Kalau cacat itu digosok-gosok gini itu hilang, guys, biasanya. Kalau cacat ya. Kalau goresan itu bisa hilang. Kayaknya nih, ini mah beneran cacat, guys. Gosok terus, yang bisa dihilangkan kita hilangkan, yang nggak bisa ya nggak bisa, guys ya. Jangan dipaksa juga lah, karena kondisi helmnya juga sudah seperti ini. Kita gosok terus, yang masih bisa dihilangkan kita gosok sampai hilang. Kalau yang nggak bisa dihilangkan kita biarkan saja, guys ya. Karena harusnya meskipun nggak hilang, orang yang punya helm ini nggak bakal komplain itu, guys. Karena memang dia pasti sudah menyadari helmnya itu bahwa sudah kondisinya sudah seperti ini. Sekarang kita gosok sambil kita cari di bagian mana yang masih ada bekas goresan-goresannya, guys. Seperti itu. Gosok terus, digosok-gosok seperti itu. Tapi ini banyak yang nggak bisa hilang, guys, goresan gitu ya. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau yang goresan yang nggak terlalu dalam itu hilang, guys, di sini. Seperti ini tuh. Ini bisa hilang tuh. Tapi kalau yang kayak apa ini? Kayak gini-gini nih, ini nggak bisa hilang nih. Oke, sekarang kita lap dulu, guys ya. Kita cek. Sekarang kita lap dulu, kita cek seperti ini. Yes. Sebagian sudah hilang, guys ya. Di bagian atas ini susah, guys, nih. Ini susah, nggak bisa hilang. Seperti itu. Oke. Jika sudah seperti ini, sekarang kita lap dulu kacanya sebelum kita pasang part-part yang kita copot-copot kemarin, ya, guys ya. Oke, sekarang kita pasang, guys. Kita pasang bagian yang kemarin kita copot itu, guys. Ya, ini dia. Pertama-tama kita pasang ininya dulu nih, guys. Nah, yang ini akan kita taruh. Kita pasang di bagian mana dulu ya? Belakang dulu, guys. Kita pasang di belakang dulu. Seperti ini. Cara memasangnya ini dimasukkan saja ke dalam seperti ini. Ketiganya ya, guys. Kalau ada tiga biasanya sih yang ada tiga. Tergantung helm, jenis helmnya, ada yang tiga, ada yang dua,
ada yang satu pun nyatu semua gitu guys ya, nggak terpisah kayak gini, ada tergantung jenis helmnya. Oke, sekarang kita pasang di bagian depan seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal pasang bagian ini guys. Ini kita pasang di sini. Kayaknya di sini guys ya. Oh, kalau enggak kita cari dulu deh yang pas. Kayaknya ini. Nah, ini dia. Kita pasang di sini. Kita pasang juga di sini. Mantap, sudah masuk. Sekarang yang satunya lagi kita masukin juga, kita pasang juga di sini. Ini juga kita pasang. Sebentar guys, ini sedikit merepotkan guys. Nah, yang ini di sini kan harusnya. Oke, sudah masuk. Sekarang kita pasang bagian penutupnya guys ya, di sini dia. Ini kita pasang di sini. Nah. Ini kita pasang di sini. Ini kita dorong ke dalam. Astagfirullahaladzim, kaget. Aha, mau Tuhan, bun. Ada kapas gak? Ada, banyak pun. Iya, aku mau ini. Bentar. Buat muka. Itu apa, kan? Mana? Treatment helm. Iya, mesti cuci. Bisa lama gak? Bentar lagi, tinggal masang ini dong. Iya, kok kamu udah beres di dicari papa tadi? Oh iya. Iya. Oke guys, ini sudah masuk. Kita dorong lagi ke dalam sedikit biar lebih masuk guys ya. Ini juga kita dorong lagi sedikit biar lebih masuk. Yang ini juga. Oke, ini sudah terpasang guys ya. Dan ini sudah selesai, tinggal kita packing nanti. Oke, kita lap dulu. Kita lap-lap lagi biar mengkilap guys ya, biar kinclong. Oke guys, helmnya sudah selesai, sudah jadi, tinggal di packing. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan sampai jumpa.